dimanfaatkan. Itu pertama, bagaimana sarana-prasarana sekolah kita perbaiki semua. Kalau belum bisa kita perbaiki secara total, tentu kita perbaiki pertama parsial dulu. Kalau saya, perbaiki dulu dari daerah belakang. Perbaiki dulu dari WC, toilet, dengan duit yang ada. Lebihnya baru perbaiki yang lain. Karena kalau belakang sudah bagus, pasti muka akan jadi bagus. Orang biasakan budaya seperti itu. Karena orang selalu cuma bikin bagus di muka, cuma polis-polis minta di belakang berantakan. Sama di dunia pendidikan begitu. Kalau cuma ada budaya bagus-bagus, tapi isinya tidak ada. Kan begitu? Jadi orang harus balik. Cara berpikir orang harus balik. Supaya manfaat ini diterima langsung oleh adik-adik kita yang hadir di sini dalam rangka mengisi persaingan kita ke depan. 5 tahun depan, potensi persaingan tenaga kerja ada di Provinsi Sulawesi Utara, baik di bidang pariwisata, baik di bidang teknologi, baik di bidang infrastruktur. Ini akan bersaing karena semua investasi akan datang ke Sulawesi Utara. Kalau investasi ini datang kita tidak siap, pasti orang luar yang akan mengisi. Nah, sebenarnya ini tugas kita semua. Tugas kita, tugas memang. Ini pilihan hidup bagi ibu bapak yang mau jadi guru. Itu pilihan yang orang sudah lakukan. Sama seperti saya memilih jadi gubernur. Walaupun dalam hati kecil, aduh, saya gak mati jadi guru. Tapi itu sudah pilihan. Maksudnya, lebih enak jadi pengusaha, tenang-tenang. Santainya ada orang, dan ada orang ribut-ribut apa orang mobil. Tapi ini pilihan yang harus orang lakukan dan orang jalankan. Nah, ini saya kira program pendidikan 2019 saya sudah minta alokasikan anggaran lebih besar, termasuk ada program baru buat sekolah-sekolah, namanya kelas itu. Bagaimana kita memanfaatkan generasi 4.0. Jatuh? Artinya generasi ke depan, profesor bagaimana penggunaan teknologi bagi cara belajar mengajar bagi kita semua. Adik-adik juga harus siap. Harus siap. Kemarin saya menyaksikan sendiri langsung tes ASN. Bukan mereka tidak bisa memahami isi persoalan soal, tapi kadang-kadang guru melaksanakan tugas tanggung jawab menggunakan komputer. Sehingga pas dia komputer, suatu kemarin penglaru. Hilang sama pikiran dan belajar. Sehingga ini boleh dapat isi itu pertanyaan. Karena tanya itu pertanyaannya tidak susah-susah. Cuma ada waktu-waktu simulasi sedikit, waktu-waktu kaki tadi. Cuma karena bingung memanfaatkan ini, kan salah ketik, salah tulis, dia takut langsung salah jawaban, itu terjadi. Kan dapat dia monitor di tanya. Ada kesempatan sebagus dia angka sudah naik, dia koreksi-koreksi-koreksi, itu rumah itu dia penilai. Kenapa? Ada semua tugas kita para guru-guru untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini. Segmen kita adalah siswa SMA SMK generasi muda, maka kita merasa penting untuk melaksanakan itu dalam rangka membangkitkan kembali rasa cinta tanah air, nasionalisme sebagai bagian yang tak terpisahkan dari jiwa bangsa. Kemudian menghargai bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dasar bangsa. Oleh karena itu kita melaksanakan kegiatan ini yang dimulai sejak tanggal 18 Oktober 2018 yang ditandai dengan kegiatan jalan sehat bersama. Kemudian sesudah itu ada berbagai kegiatan lomba, baik lomba olahraga maupun lomba seni. Kemudian pada hari ini seluruh rangkaian kegiatan itu ditutup
dan kita sedang menantikan kehadiran gubernur untuk peserta ada berapa banyak? Untuk beberapa sekolah. Ya, sekolah yang menjadi masih memang dari sekitar 54 sekolah ada 47 sekolah yang menjadi peserta terlomba. Salah satu lomba yang menjadi andalan kita adalah lomba olahraga lari 100 meter putra dan putri. Karena kita tahu bahwa dari Minahasa Selatan Nusa Tenggara banyak sekali atlet-atlet nasional yang datang dari sini. Dan bahkan terbukti tahun kemarin salah satu siswa yang menjadi juara satu di lomba 100 meter sprint putri adalah juara kedua Olimpiade Sains Nasional di Palembang. Dan dia memang hari ini menjadi juara satu lomba itu. Jadi bukan nasionalisme, tapi kita juga berusaha menggali potensi-potensi yang ada di kalangan anak muda, khususnya yang menjadi siswa SMA dan SMA.